Sejumlah karyawan lepas Polres Batanghari mengikuti Jumat Curhat bersama Kapolres Batanghari. Hal ini bertujuan sebagai wadah penyampaian aspirasi para karyawan lepas yang bertugas di Polres Batanghari. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan menyampaikan, Jumat Curhat merupakan wadah khusus untuk menampung aspirasi masyarakat yang pada Jumat ini diperuntukkan kepada karyawan lepas Polres Batanghari. Kami Polres Batanghari dan Jumat melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Kebetulan hari ini kita mengundang ibu-ibu yang kerja di Polres maupun di sekitar Polres ini untuk diskusi atau sharing. Mungkin hal yang bisa kita bantu ke ibu-ibu ataupun warga di sekitar Polres ini. Nah, harapannya bisa tercipta kamtipmas yang baik, bisa terserap hal positif ataupun keluhan dari warga di sekitar Polres ini. Sementara itu, para karyawan lepas Polres Batanghari juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kapolres Batanghari yang telah mendengar segala bentuk aspirasi yang mereka sampaikan. Terima kasih banyak untuk Bapak Kapolres, dengan berkahnya, semoga berkah, semoga Kapolres punya umur, sehat badan, berhari-hari, semoga semakin maju, sukses, berkah, barokah semuanya. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan.